aja banyak kali ya macet ya, kemacetan total di bus simulator top 4 di Play Store ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kamozi. Oke, kali ini kita akan bermainkan game bus simulator top 4 di Play Store dengan rating 3,9 dan downloader 500.000 orang. Oke, kali ini kita langsung saja ke dalam gamenya. Oke teman-teman, aku sudah berada di dalam gamenya ya, dimana aku sudah memberikan nama Kak Mozi karena tadi aku tidak ke record ya. Jadi aku nge-record ulang ya guys ya dengan namanya. Oke, di sini kita masuk ke apa? Ke server orang ya guys ya. Kita lihat bagaimana permainan game bus simulator ini ya. Anjay, di sini udah banyak orang juga ya, udah banyak yang klakson-klakson ya. Di sini kita sapa dulu ya. Hai. Oh, ternyata tidak bisa ya. Di mana roomnya ini kita tidak bisa ngechat ke semua orang ya, coy. Oke, kita sambil jalan-jalan, di sini banyak player yang online ya, guys ya. Oke, langsung saja kita cari penumpang ya, guys ya. Kita cari penumpang. Oke, lihat kamera-kameranya. Wih, mantap sekali kamera-kameranya, guys ya. Wih, keren banget coy, dengan animasinya mantap banget dah, dengan kamera ditaruh seperti itu. Anjay, salah, bentar guys, kita mundurkan dulu. Wih, anjay ada, wih anjay ditabrak cowok, ditabrak, bentar. Oke, ke kiri. Nah, lanjut saja, langsung kita ke kiri aja ya, kita cari penumpang, siapa tahu ada penumpang ya di sini ya. BTW kok di sini kayak sepi banget ya, nggak ada orang sama sekali ya coy ya, gimana orang ini ya coy. Kita cari penumpang ya, apakah game bus simulator ini ada penumpangnya atau tidak ya, kita cari dulu ya. Anjay ya, kekencengan. Wih, hampir oleng bus. Oke, kita cari dulu ya penumpang. Di situ ada kota ya, ada perkotaan juga coy, awas. Hanya ada kali coy ya, ada kali di sebelah kanan. Kita cari sekalian kita ke kota ya guys ya. Oke guys, terjadinya kecelakaan, aku nabrak sesuatu ya. Oke, di sini kita anjir, kita ditabrak-tabrak terus ya. Hati-hati. Ya kan, nabrak lagi ya kan, orang-orang pun pada nabrak coy. Kita maju, belok kiri terus, belok pentok kiri karena kita akan ke jembatan ya. Oke. Wih, anjay. Tunggu, mundur. Pencet R. Mundur. Anjay ngalangin, cok. Lakson segala lagi. Oke, ya, kita maju, langsung maju. Dengan menggunakan bentar. Oke, mantap. Akhirnya aman juga ya. Dimana di perkotaan pun sepi ya, guys ya. Enggak ada sama sekali penduduk ya coy, gak ada sekali orang yang lewat ataupun NPC itu gak ada coy ya. Sini kekurangannya ini ya, game bus simulator padahal dia top keempat di apa, di Play Store, tapi gamenya cuma jalan-jalan doang ya, jalan-jalan mengendari bus ya, seperti apa, seperti ini doang coy. Kita cari dulu kan, gak ada satupun orang ya kan ya, NPC pun nggak ada gitu, kayak sepi, kota mati dengan dijalanin oleh bus-bus lain. Seharusnya kita kalau online tuh ada NPC. Anjay, kita ditabrak cowok. Violet, aduh, aku masuk ke jurang coy. Oke, Violet ya. Oh, back to Greg, kita kembali lagi. Oh, dan di sini pun seperti biasa, game-gamenya tuh banyak iklan ya, adik-adik. Ini kekurangan game dari bus simulator itu, pertama tidak ada NPC, yang kedua dimana ada iklan ya, setiap kita masuk itu pasti ada iklannya. Oke, kita cari room ya. Oke, kita masuk ke roomnya. Oh, jangan keluar lagi cok. Oke, dimana aku udah masuk lagi ya ke dalamnya tadi karena aku jatuh ke dalam jurang ya. Bukan, sebelum masuk juga aku banyak iklannya. Anjay guys ya, servernya di mana ini penuh banget cok. Anjay, banyak kali ya macet ya, kemacetan total di bus simulator top 4 di Play Store ya. Anjay, cuma gamenya kayak gini banyak yang mainin juga ya guys ya, kegabutan. Dan
kenapa klaksonku cuma totot doang ya? Enggak, klaksonku enggak telolet-telolet ya. Kenapa aku klaksonnya telolet? Ada yang cari tahu gimana caranya supaya klaksonku menjadi telolet-telolet ya guys ya? Aja ya, di sini macet total ya guys ya, macet total di bus simulator ya. Anjay, macet banget coy, sumpah di sini macet coy. Sabar, aku ngegas nih, sabar banget ya coy. Kita gas terus. Kemacetan total di bus simulator ya. Aduh, macet banget ya, sumpah macet. Oke guys, kita ke kanan. Kita ikutin orang-orang ya guys ya. Kita ikutin bus-bus yang lain ya. Entah mau pada kemana, aku nggak tahu ini. Kita ikutin aja ya. Anjay, macet total. Nabrak satu orang ya. Macet ya, kita gas terus lah. Kita tabrak yang di depan ya, supaya mereka terdorong gitu. Oke, kemacetan total ya guys ya, bener. Anjay, kita ditabrak oleh di sebelah kanan nih. Kita lihat dulu dari kamera sisi kanan, dari sisi kiri aman. Terus gas, kita gas. Kemacetan total oleh satu bus. Oh, ada yang keluar ya, dan keluar. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Ya, seperti inilah gamenya, game bus simulator ya guys ya. Dimana cuma kita jalan-jalan doang, nyarinya klakson-klakson, bermain bareng. Dan ya, gak ada NPC sama sekali, dengan tidak ada orang yang mau naik bus kita ya. Kita cuma percuma aja gitu, kita jalan-jalan doang ya. Kayak simulator-simulator biasanya. Oke lah ya guys ya, videonya sampai sini dulu. Semoga kalian nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, sampai akhir. Oke, kita lanjut aja kita ke video selanjutnya ya. Nanti bermainkan game